Hai semuanya, welcome back to my channel, aku Novi Maru. Selamat datang buat kalian yang baru di channel aku. Sesuai sama judulnya, di video kali ini aku mau review produk dari Aqua Plus Series. Nah ini tuh salah satu produk bestsellernya. Tapi sebelum ke videonya, pastiin teman-teman udah subscribe channel aku. Dan jangan lupa aktifin juga notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan sama video-video baru aku. Oke, sekarang kita langsung mulai aja reviewnya. Nah jadi ini dia produknya, ini adalah Aqua Plus Series Smoothing Bright Soft Scrub Essence. Ini aku dapet dari Instagramnya, namanya Get Beauty, nanti linknya aku taruh di description box. Dan seperti biasa, pertama aku akan mulai ngebahas dari packagingnya dulu. Untuk packagingnya dia ada kotaknya kayak gini, ini warnanya hijau, terus di bagian kotaknya ada keterangan-keterangannya gitu, dan ini di bagian belakangnya tuh keterangannya pakai bahasa Indonesia. Terus ini kalau masih baru tentunya ada segelnya. Nah terus untuk bagian dalamnya dia kelihatan kayak gini, ini tuh kayak dari plastik tebel gitu, terus ada keterangan-keterangannya juga. Di bagian bawahnya ini ada expiry-nya sama tanggal pembuatannya. Terus ini tuh cara bukanya, diputer sampai dia bunyi klek gitu, baru nanti ditekan terus dia keluar produknya. Jadi nggak usah yang kayak buka tutup gitu loh. Dan pastinya produknya lebih higienis juga. Ini satu kemasan isinya 30 ml. Jadi produk ini tuh termasuk physical exfoliating, dia bisa untuk mengangkat sel-sel kulit mati, terus bisa untuk brightening, antioksidan, terus untuk kulit berminyak dan acne prone. Dia ini oil free dan alcohol free. Nah sekarang aku akan langsung pakai produknya, karena ini aku udah bersihin muka aku, udah cuci muka juga, dan aku akan langsung pakai si scrub essence ini. Jadi dia tuh formulanya kayak gel gitu loh guys, terus kayak ada butiran-butiran birunya gitu. Dan ini langsung diolesin aja ke muka sambil diratain. Dan kalau pas diratain gitu tuh dia rasanya kayak agak dingin. Nah ini diratain kayak gini ke muka dan juga leher. Abis itu tinggal dipijit-pijit pelan-pelan aja. Dia tuh ada wanginya, cuman wanginya soft banget, buat aku sih nggak masalah sama sekali. Dan ini kalau kalian bisa lihat, ini kalau makin digosok gitu tuh kayak jadi gumpalan-gumpalan gitu loh. Nah ini aku rasa udah cukup, dan sekarang aku mau cuci muka aku dulu pakai air hangat. Nah ini aku udah cuci muka dan tadi udah aku keringin, terus aku pakai hydrating toner sama rangkaian skincare rutin aku yang lain. Karena ini malam hari, jadi aku pakai rangkaian skincare rutin aku. Nah biasanya kalau aku udah pakai physical exfoliating kayak gini, aku nggak pakai chemical exfoliating lagi atau exfoliating toner, karena aku nggak mau kayak over exfoliating gitu ya. Jadi kalau sekarang aku udah pakai yang physical exfoliating, aku pakai exfoliating tonernya mungkin besok pagi. Jadi nggak aku pakai di waktu yang bersamaan. Nah terus untuk si Aqua Plus Series ini biasanya aku pakai 2 kali seminggu aja, itu udah cukup banget. Terus yang aku rasain setelah menggunakan produk ini, kulit aku tuh berasa bersih, berasa halus banget, berasa lembut gitu kalau dipegang, terutama untuk bagian-bagian yang biasanya itu gampang kasar, kayak di bagian hidung, terus di bagian bawah bibir sini kan biasanya kayak ada komedo whitehead gitu kan, yang bikin kulit aku tuh kayak berasa kasar. Tapi pas aku pakein si Aqua Plus Series Soft Scrub Essence ini, kulit aku berasa jadi yang halus dan lembut banget. Tapi kalau untuk cerahnya sih aku nggak ngeliat yang gimana-gimana banget, cuman ngerasa bersih dan kelihatan fresh aja. Terus selain itu aku juga ngerasa skincare yang aku pakai setelah menggunakan si Aqua Plus Series ini tuh kayak jadi lebih bekerja maksimal di kulit aku, jadi lebih ngeresap lagi, dan hasilnya juga jadi lebih bagus gitu loh, apalagi pas bangun tidur. Kalau misalnya aku pakai produk ini di siang hari juga biasanya tuh aku pas mau pergi-pergi gitu, atau pas mau ada acara tertentu dan pengen hasil makeupnya kayak lebih halus, atau kadang aku nggak pakai makeup dan aku pengen kulit aku kelihatan yang lebih fresh, biasanya aku pakai si Aqua Plus Series ini. Tapi tetap ya aku pakainya nggak lebih dari 2 kali seminggu, karena kan aku juga pakai exfoliating toner. Dan menurut aku ini tuh benar-benar gentle exfoliating, dia nggak bikin kulit aku kering, dia nggak bikin kulit aku iritasi juga, pokoknya nyaman banget dipakai. Dan pakainya tuh juga nggak usah lama-lama, jadi habis cuci muka gitu terus langsung dipakai, diratain bentar aja kayak dipijit-pijit, nanti kalau daki-dakinya itu udah
rontok, bukan daki sih, kayak butiran-butirannya itu udah rontok, nah nanti tinggal dibilas pakai air hangat. Kalau ditanya rekomen atau enggak, iya aku rekomen produk ini, terutama buat teman-teman yang punya kulit oily acne prone, yang lagi nyari physical exfoliating tapi yang gentle, kalian bisa cobain produknya si Aqua Plus Series ini yang Smoothing Break Soft Scrub Essence. Kalau mau tahu belinya di mana, kalian bisa langsung cek linknya di description box. So ya, segitu aja review singkat dari aku untuk produknya Aqua Plus Series ini. Semoga videonya bermanfaat dan semoga kalian suka. Jangan lupa like, komen, dan share videonya. Buat teman-teman yang belum subscribe channel aku, jangan lupa subscribe karena akan ada 3 video setiap minggunya yang update dari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Untuk detail produknya akan aku tulis di description box, jadi langsung cek aja. Kalau kalian ada pertanyaan atau request video, kalian bisa tinggalin komen di bawah atau follow Instagram aku di @novimaru24. Dan buat teman-teman yang mau nonton video-video aku sebelumnya, kalian bisa klik di sini atau di description box. Makasih banyak udah nonton video aku dan sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye-bye!